Halo teman-teman, balik lagi dengan Fikri di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Serta kalau mau beli komik ini ada di link deskripsi di bawah. Serta kalau mau donasi juga ada di link deskripsi di bawah. Kali ini gue akan mereview komik Ajin Demi Human, ciptaan Gamon Sakurai teman-teman. Tuh, ini untuk bagian depannya, bagian samping, bagian spine-nya. Itu sana ada level komik Ajin Demi Human, nomornya, lalu ada pengarangnya si Gamon Sakurai dan kosong. Serta komik ini di Indonesia sudah mencapai 15 volume dan di Jepang sana sudah tamat di 17 volume. Komik ini menceritakan tentang 17 tahun yang lalu, tentara abadi misterius yang dikenal sebagai pejuang ilahi muncul di medan perang Afrika. Bentuk kehidupan ini kemudian dikenal sebagai Ajin atau setengah manusia dan dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar umat manusia. Pemerintah menyatakan keberadaan mereka sesuai dengan manusia, namun dikabarkan bahwa mereka malah membawa hadiah untuk Ajin yang ditangkap untuk diam-diam melakukan eksperimen tidak manusiawi pada makhluk langka ini. Kei Nagai, seorang siswa sekolah menengah yang apatis, sedang belajar untuk menjadi dokter dan hanya ingin hidup normal. Namun, mimpi sederhana ini hancur setelah dia tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas yang mematikan dan dia masuk isekai. Menghidupkan kembali di tempat kejadian, dia segera dicap sebagai Ajin oleh para saksi yang haus akan hadiah, tidak dapat memahami keabadiannya atau membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia mulai menjalani hidupnya dalam pelarian dan berjuang untuk bertahan hidup. Dia nyaris lolos dari jangkauan pemerintah ketika sekelompok Ajin anarkis menghubungi Kei, memintanya untuk bergabung dengan pasukan mereka untuk membalas terhadap pemerintah. Tetapi, siapa musuhnya Kei dan pihak mana yang akan dia ambil saat berhadapan dengan manusia versus Ajin? Siapa yuk? Makanya yuk di order guys. Dibeli juga nih komiknya. Ini masih kertas koran ya guys ya, belum book paper, makanya agak lemes gini. Terus ini bagian belakangnya, ini strategi Kei Nagai adalah mencegah Presiden 4G Safety terbunuh dan menangkap Sato yang terus menebar teror. Namun strategi tersebut mulai buyar ketika Sato berhasil masuk ke dalam gedung dan bergerak melampaui bayangan Kei. Para pria berpakaian hitam pimpinan Hirasawa tetap melanjutkan baku tembak dalam kondisi pertarungan yang terus memburuk. Mampukah Kei mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan ini? Ini untuk bagian belakang sih lumayan keren sih ya. Keren banget. Ini oleh komik level, karena ini komik dewasa teman-teman ya. Tuh, dibuat oleh Alex Media Kopetindo terbitkan. Dan harganya Rp27.000 guys. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau mau order ada di link deskripsi di bawah. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe guys. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.